me clear the way for my master. Balik lagi bersama Ceng Ceng Gaming. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara mudah mendapatkan CV dengan Hayabusa. Oke? Ya, di sini kita sedang melakukan joki ya. Ceng Ceng Gaming sedang melakukan joki pada salah satu akun dari subscriber. Nah, akun dari subscriber ini masih epic. Dan kita waktu menjokinya saat di epic kita mendapatkan momen saving ya dengan Hayabusa ya, dan subscriber request, "Bang, mainin dong dengan Hayabusa Ceng Ceng Gaming. Kan Ceng Ceng Gaming favoritnya hero Hayabusa." Nah, requestan dari subscriber, saya menggunakan hero Hayabusa. Dan pada saat saya melakukan joki, saya tidak merekam momen-momen seperti ini karena saya joki hanya iseng-iseng saja ya, nggak membuka open joki. Dan di momen ini gameplaynya ya sangat bagus ya, banyaklah gampanglah menangkan pertandingan di tier epic ya, karena yang penting kita bagaimana cara farmingnya yang benar. Nah, di sini ada bar besar, sebenarnya kita bisa membunuh ya baksianya ya, tapi kita nanti kalau memaksakan kita juga akan mati, dan kita nggak boleh dengan mati ya. Seperti biasa ya, di epic selalu rame di tengah ya. Di sini anak sekarat kita masukin saja dan kita mendapatkan 1 kill ya. Di match ini ada momen kita mendapatkan save. Seperti apa momen save-nya? Tunggu saja dan tonton sampai habis ya. Oke, Sobat Surken. Nah, di sini kita menampilkan ya build-nya dari awal seperti apa, apa yang dibeli terlebih dahulu oleh Ceng Ceng Gaming. Di sini kita membeli jungle level 1 yaitu Hunter Knife dan sepatu cooldown seperti biasa ya. Dan di sini saya joki dengan solo rank. Saya nggak suka ya mabar-mabar klub ya. Di sini saya solo rank ya, dan enggak tahu siapa temannya. Nah, di sini kita melakukan rotasi ya. Rotasi dan cek jungle musuh, dan ternyata masih ada buff. Kita coba curi buffnya, sobat-sobat Shuriken. Nah, nanti di sini ada momen-momen save yang dimana kita 1 vs 5 kita bisa menghadapi menang ya. Bagaimana permainan bayangan kita, bagaimana. Nah, di sini MM-nya kelihatan. Saya putuskan kembali lagi. Nah, dia flicker lawan Hayabusa auto tewas ya Nabi ya. Nah, di sini saya nggak ada skill, saya coba bertahan dulu ya. Di sini bertahan. Ada guard-nya skill 1. Kita masukin aja ya. Kita masukin aja. Masuk enggak, nah balik. Nah, seperti itu ya, kita harus pintar memainkan bayangan Hayabusa ya sobat-sobat Surgen. Dan kita jangan apa ya mudah mengeluarkan ulti ya, kita hanya bisa membunuh dengan ulti. Kita cukup skill 2 skill 1 basic attack itu saja terus, nanti musuh juga akan ketakutan ya. Dan pelajaran kali ini kita harus cepat rotasi. Kita cepat rotasi, kita cepat ambil buff. Kita jangan sia-siakan minion ya. Di sini nananya tengil ya kita. Nah, takut-takutin dengan skill Hayabusa ya. Skill 2, skunin skill 1. Dan di sini saya sekarat ya. Nananya nggak berani maju. Coba nananya berani maju. Kita mati ya. Nah, di sini ambil mimi peri dulu agar darah kita bisa regen ya. Jangan sampai sia-siakan buff, jangan kelamaan ambil buff ya. Tadi kita berhasil mencuri red buff dari musuh dan bisa mengkill Hanabi-nya. Di early game
Hayabusa Ceng Ceng Gaming saat menjoki akun dari salah satu subscriber sudah mendapatkan 3-0 ya. Nah di sini level Ceng Ceng Gaming Hayabusa sudah level 7. Lihatlah musuh-musuhnya. MM musuh pun baru level 6, kemudian Jawhead-nya baru level 6. Serta nananya masih segitu ya. Nah, kita berani ngedive ke turret, kita mainin bayangan. Jangan sekedar hanya ulti, tapi juga berani mainin bayangan. Nah, di sini saya melihat Hanabi-nya mengebuff ya. Nah, di sini fokuskan ke hero musuh ya. Nah, dia flicker, kita mainin bayangan. Dan Hanabi auto tewas. Dan di sini kita sekarang apakah bisa mendapatkan buff-nya ya. Ya, kita masih ada retri, kita dapat buff-nya. Sabar, kita mainin rumput ya, mainin rumput. Kita langsung ulti aja, tunggu ultinya. Kita langsung ulti cari aman ya, karena darahnya sekarat ya. Oke, nice, kita dapat ya. Nice, Jawhead-nya mengulti bayangan dari Sun ya. Nah, di sini kita mau melihat buff kita mau spawn. Kita harus dekat dengan buff karena buff-nya mau spawn ya. Nah, di sini buff-nya melakukan spawn kan. Nah, jangan sia-siakan buff-nya dan awas ya, simpan retri sobat-sobat Shuriken bila di tier epic ya kalau menggunakan Hayabusa. Sekali lagi, simpan retri sobat-sobat Shuriken bila main solo rank ya dan di epic Hayabusa, karena Hayabusa sangat membutuhkan buff. Nah, di sini saya mengincar hero core musuh karena saya susah untuk masuk, saya memutar balik ya. Dan Jawhead-nya mati ya. Oke, sobat-sobat Shuriken, kita dapat, nice, kita dapat Hanabi-nya juga, kita dapat double kill. Nah, ini sini saya sudah mendapatkan 7 kill ya. 7 kill dari Ceng Ceng Gaming. Cobalah sobat-sobat Shuriken, biasanya pada apa namanya? Tanya, "Bang, item Hayabusa terbaru dong, bagaimana dong? Apa cuy yang cocok?" Nah, di sini makanya saya berikan item dari Hayabusa dari awal sampai akhir. Coba Ceng Ceng Gaming bisa meniru seperti ini ya itemnya ya. Nah, saya rotasi ya. Rotasi, cek jungle musuh, cek buff musuh, cek buff merah, buff biru, kita cek ya di sini. Jangan panik ya. Menggunakan assassin jangan panik. Gunakan skill-skill untuk menyerang, untuk kabur ya. Nah, di sini seperti thumbnail judul yang berada di video kali ini. Nah, disinilah momen-momen yang dimana kita mendapatkan CV. Kita 1 lawan 5 ya. Kita bokong lewat bokong ya. Nah, di sini kita mainin bayangan. Oke. Kita dapat triple kill. Nah, kita dua hero nanat sama Jawa di dalam turut pun kita masuk ya. Kita masuk mainin bayangan ya. Oke. Kita dapat CV. Oke, sobat-sobat Shuriken. Lihat sendiri kan bagaimana ketangguhan dari Hayabusa Ceng Ceng Gaming saat menjoki dari subscriber di tier epic ya, dan kita melakukannya dengan solo rank. Sponsor utama yang ada di video kali ini yaitu cara mudah mendapatkan CV dengan Hayabusa ya, seperti ini. Semoga sobat-sobat Shuriken bisa menirunya ya. Aduh, apa ini, ada SMS apa ini? Nah, di sini kita hanya perlu objektif ya. Lihatlah nantilah sobat-sobat Shuriken bagaimana permainan dari Ceng Ceng Gaming, cukup objektif. Nah, di sini kita mau diambil ya. Saya tekankan, bila sobat-sobat Shuriken bermain solo rank di tier epic menggunakan Hayabusa, jangan sampai buff-nya diambil oleh tim sendiri. Karena tier epic pun belum tahu bagaimana pentingnya buff biru bagi Hayabusa ya. Nah, di sini kita udah punya true damage. Kita skill 1 kemudian basic attack aja bisa ya, nggak perlu ulti ya. Lihat ultinya nggak saya gunain, kita hanya perlu menggunakan skill 1, skill 2, basic attack, itu aja lah, karena bisa mengeluarkan true damage ya. Nah, seperti ini, kita nggak diberikan turtle ya, biasanya kita seorang mid laner ya. Nah, di sini kita pun maju. Nah, kita dapat lagi ya sobat-sobat Shuriken, terdapat. Kita cari posisi ya, kita cari posisi untuk lock Hanabi. Nice, kita dapat Hanabinya. Lihatlah sobat-sobat Shuriken, kita mengkill berapa? 15, mati 1, asis 1. Nah, di sini lagi kita nggak dikasih buff ya. Kurang ajar sekali timnya ya. Nah, di sini di dalam turret pun
kita langsung tetap berani maju ya. Lihatlah, baksinya di dalam turut, kita majuin aja ya. Padahal kita gak ada minion ya. Gunakan skill 2 Hayabusa, yaitu skill escape-nya untuk menyerang, untuk kabur dan sebagainya ya. Jangan hanya kita bisa mengkill dengan Hayabusa dengan ultinya ya. Bang, saya cuma bisa ngekill Hayabusa dengan Hayabusa menggunakan ultinya. Jangan, karena bila kita menggantungkan dengan ultinya Hayabusa, kita cooldownnya sangat lama ya. Nah di sini kita cicil aja, walaupun di dalam turut pun kita cicil. Nah ulti Nana pun udah keluar ya, ulti Nana udah keluar. Hati-hati bila kita ngedive turut, masih ada Molinanya atau kucingnya dari Nana, kita bisa bahaya. Kita tunggu stunnya. Nah di sini buff kita udah respon, kita langsung ambil buffnya karena Hayabusa tanpa buff seperti Fanny ya tidak bisa menggunakan skill-skillnya dan energinya cepat habis ya sobat-sobat Shuriken. Oke, sepertinya tower atas akan jebol ya karena terlalu banyak minion. Ya terlalu banyak minion ya, benar kan ya, nggak apa-apa. Di sini kita udah menang turret, udah menang gold, udah menang kill. Ya bagaimana kita bisa ya, bisa menahan atau strategi strategi apakah yang bisa kita ambil ya. Di sini ada Lord, kita langsung ambil Lordnya. Nah di sini banyak anak-anak tiri epic ya yang tidak tahu objektif. Nah mati kan ya, mati semua ya. Yushichinnya mati, siapa ya ini tuh yang meninggal. Nah kita di epic tuh nggak tahu objektif ya sobat-sobat Shuriken. Setelah menonton ini, yang epic legend atau mythic pun harus tahu objektif ya, walaupun solo rank ya, objektif itu utama. Nah di sini ada buff dari musuh, kita coba ambil ya, semoga nggak disampan. Kita ada darati Deretri. Nah pada saat kita mendapatkan Lord, jangan ber terlebih dahulu ya, kita tunggu Lordnya, kita tunggu dan kita harus tahan minion. Karena saya mengutip dari pro player, pro player kita harus menahan minion karena yang lane atas dan bawah, mid lane, rager sama-sama saling ngepush bareng berbarengan ya, agar bisa mendapatkan turret ya. Nah di sini saya dilempar oleh Jawhead, saya menghindari dengan skill 2 ya Musa. Nah saya coba lock core ya, core-nya. Nah langsung hilang skill 3 ya Hanabi-nya ya sobat-sobat Shuriken, hilang skill 3. Nah di sini saya coba bermainannya sebentar ya, karena core-nya sudah mati dari musuh dan ini bisa di end dengan mudah ya. Dan saya menggunakan objektif turut di lane atas ya, agar bisa mengepus. Nah di sini saya nggak peduli dengan turret ya, saya coba kill ya, saya kurang killnya ya. Jadi saya mencoba kill, mendapatkan kill lagi, tapi ternyata sudah di end. Oke sobat-sobat Shuriken, cukup sekian ya video kali ini ya. Kita telah mendapatkan momen CV, semoga sobat-sobat Shuriken suka dengan video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sobat-sobat Shuriken tidak ketinggalan tentang update-update terbaru seputar Mobile Legends ya, khususnya Hayabusa, kemudian skin gratis, tutorial hero-hero yang lain. Bang, mau tutorial hero ini, tutorial hero ini, komen kalian di bawah, akan saya baca dan saya tampung untuk dibuatkan sebuah konten ya. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini dan saatnya kita bilang bye-bye.